Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Sane'in, Bapak Diang Pengasuh Majelis Taklim Ayanda Al-Ustaz Haji Fihrudin S.Ag, Ketuan Haji Nazarudin, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, singkatnya Jamaah Pengajian Rahimani wa Iyakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada kesempatan ini yang pura tiang bercerita seketik, ampura atas keterlambatan ini yang seyongianya tadi ini jam 10 tepat mula niki arah Tuan Guru ya nyampe ya hadir niki lagu beliau sungkan sakit telah telpon akhirnya tiang nyerpek niki telpon tiang undang beliau kanda Tuan Guru niki tuna sampur kanda Tuan Guru niki nyerpek-repek jari niki para niki sambil jamaah senamian sehingga pengajian kita akan kita lanjutkan. Yang kedua niki tadi mukadimah niki mukadimah telah disampaikan oleh kanda Ustaz Seniin sebagai salah satu pengurus Majelis Taklim Nurul Hidayah Juring. Berikutnya kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh kanda tiang Katuan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Adam LC. Beliau asal milik Muncan Popang, dikit Muncan atau makam ketak dikit. Kepada beliau dawagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu 'azzal akhirah nazid lahu fi hadzihi wa man kana yuridu 'azzad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahu 'azim. Dan para penglisir, para asatiz, pemuka agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, hadirin jemaah bini raki rahimakumullah. Sehat di jemaah bini? Ada utang? Sabar. Ada satu ada utang jadi ini? Masya Allah. Sabar, mulai yang tadi. Okay. Sabar, sabar. Laku darah doang, berdua utang. Utang saya paling beli berutang dengan sugih maupun dengan miskin sama-sama punya utang. Beli itu utang saya paling beli ya itu utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bayar kentong, tidak bayar maden, tidak bayar herong dan kepiaan. Sulit dibayar ini, okay? Hadirin rahimakumullah. Syukur tiang berunggu sami sama si tinggi cat umur alhamdulillah. Duit dengan meninggal dunia. Arasan ninggal sebinian, selakian, bija, sahabat, tetangga dan keluarga. Usikas yang belum sami masih tekijan umur kan sekali alhamdulillah masih tanggiri tekijan kesehatan alhamdulillah tekijan kesempatan si Allah Subhanahu wa taala sehingga boleh tanggiri bersilaturahim
dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu pengajian. Mudah-mudahan gamak tentang sangiring gawe perintah Allah taala marang niki, sangia gamak langan tangiring tepersisina tampunan segala dosa si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, tersebut dalam kitab I'adatul Thalibin juz 2 halaman 106, Nabi basal linika annal arwah ala khamsati aqsamin: arwahul anbiya, wa arwahul syuhada, wa arwahul muti'i, wa arwahul usud minal mu'minin, wa arwahul kubah. Demena bekelin nyawun tiang pelunggu sami, bekelin nyawun ditawak atau ninggal dunia, maka nasib nyawun iki sedik neman kiamat terbagi jari lima. Jadi kira? Pertama, nyawun para nabi rasul. Kedua, nyawun para orang yang mati syahid. Ketelu, nyawun-nyawun dengan zat mati taat, lagu endik mati syahid. Keempat, nyawun dengan Islam, zat mati maksiat, di teman tamu nang dosa. Kelima, nyawun-nyawun dengan kafir. Lamun nyawun para nabi rasul sallallahu alaihi wasallam, deben bekelin dong awak hendai nyawun, langsung dipindahkan nyawun niki si Allah Subhanahu wa taala jom dalam surga. Mengembara di dalam surga, mau daran kelorang makanan-makanan surga. Aik menem aik ke surga, deben ke malam menjak. Nyawan para nabi rasul ini kita puluk si Allah Subhanahu wa taala di tempat yang istimewa, yaitu di bawah Arsyur Rahman. Nah, lagu pangkat nyawan nabi rasul ini jauh di tebau kejar ya wan nggih. Nggih. Wah mulai dari wahyan dan kicah si Allah taala. Yang pun sebut dalam kitab Sa'ir Jawara, walam takun nubuwatun muktasabat walau rabatul khairi ala aqaba فَذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ لِمَنْ يَشَاءُ جَعَلَ اللَّهُ وَاهِبُ الْمِنَنِ. Pangkat nabi rasul niki jadi terbau kejar. Kata jad lalu ngaji seluruh dunia di terlalu ngaji, apal Quran, apal hadis, tidak bisa mengejar pangkat nabi, pangkat rasul. Karena memang sudah فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ لِمَنْ mulai dan karunia Allah. Nah, sah kedua, nyawa-nyawa dengan samati syahid. Demen bekelin nyawa dengan samati syahid niki, bekelin nyawa dari tawar. Terkirimang si Allah Subhanahu wa taala ke manukan hijau. Ia jauh-jauh niki tamu surga. Mengembara di dalam surga. Daran makanan-makanan surga. Inam aiko koko surga, demeng ke malam mejak, nyawun dengan samati syahid niki, tepuluk si Allah Ta'ala di tempat yang istimewa, yaitu di bawah naungan Arsyur Rahman. Bawaan seketi si nyawun Nabi Rasul. Alhamdulillah. Nah, mati syahid niki ja baun tekejar. Baun tekejar. Mbin, langan-langan de mati syahid. Syahid perang Sabil. Nah, ditahu perang Sabil makin waktu itu. Dinarak perang Sabil di arah. Wah, denganlah. Di bawah ini dulu. Arah nendah langan mati syahid. Yaitu dengan mati malam Jumat, jelung Jum'at. Mata yaumal Jum'at awlailataha mata syahidah. Saya mati dalam keadaan dalam. Saya mati jadu Jumat atau malam Jumat, mati syahid. Nah, lagu ini kita bau dikejar masih. Kembali, karena masalah jeluangin tiap mati. Apakah
Jumat, Selasa itu adalah ketentuan Allah. Kesimpulan tak bisa dikejar juga itu. Bim menu sak bau dekejar arah bau dekejar. Mbenya uara anda tu endah langat amati syahid. Mbenya mati ngana. Alhamdulillah. Kutiang sama tang pikir berembi kesakit tentang ngana. Tak jaga tepeng hadiah si Allah Taala mati syahid. Sakit tentang ngana jamang ini. Oh, yang par ni jantin sakit. Pacu sakit. Ya Allah. Nanik naon dia. Nanik naon. Uparan jantin sakit. Mbe apa uparan yang sakit dia. Nanik naon yang sakit. Sisa parah nanti menu kesakit dengan ini dengan anak. Ngemben di ini jerih. Nanik kedua. Jerih menganak kata wendri. Anak ternyata sakit, tetapi dia pasien mana pasien dengan lain sengsara membawa di luar biasa. Nah ini termasuk susah dikejar juga, kembin, putih yang pelinggi milih mati sahid dengan mati anak, lagu umur muah 70 tahun susah nak kejar penganak kem. Saya nak kerja penganak. Oh, Nabi itu 70 tahun, jamaah bini umur 20 tahun. Kan kurang dan Nabi itu. Kurang dan mandi, kurang dan merejak. Ampun, wang ampun jami. Saya nak kamu dekin. Bulun, ampun, petarang manuk. Eh, suku pun di bawah dekin lalu. Benum bilangan saya murah-murah bau koyak sealang mati syahid niki selain sisa baru-baru di tahun tentuan jalan ke mati syahid yang paling mudah adalah mati langan tuntut ilmu pengajian malam niki alhamdulillah subhanallah. Maka dia mati syahid walaupun waktu saat mati itu dalam balin di atas lasa. Alhamdulillah. Kemudian ampun mati syahid padahal mati di lasa itu dalam balin lalu wah biasa lalu tuntut ilmu. Maka dia tergolong dalam orang yang menuntut ilmu. Kemudian apa membeli lalu pahala dengan lalu ngaji.
Yang ketepeng mati Zahid karena yang putangiri wikan model-model bentuk-bentuk hukum-hukum perintah Allah. Yang putangiri wikan ketahuan wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah, sah, batal, suci, najis. Nani. Niki. Oleh karena itu usahakan menunggu istiqomah. Istiqomah lalu sehingga terdaftar yang menunggu sami di dalam golongan penuntut ilmu. Lalu terdaftar di dalam golongan penuntut ilmu, besar harapan untuk mati syahid. Nah ini dia. Kedua, siapa udah kejar mati syahid niki adalah mati langan dengan jauh udu mati. Jauh untuk temati. Manama ala wudhu'in fa adrakahul maut fi tilka al-lailati fa huwa 'indallahi syahidun. Sai-sai mati dalam keadaan jauh udun, maka dia mati syahid. Oleh karena itu anti tangiring mensari tindo udu julu baru tangiring tindo. Anti talu ngawis udu julu. Atlalu makan udu julu. Siapa tahu mati di perjalanan dalam keadaan berwudu. Bawa tangeri amalan yang tinggi jaman bini. Ya lagu bahasa Ustaz ini lagu pengetut. Batal jauh wudu Malik wudu. Batal wudu Malik wudu. Berbeda nanti nanti pengentut kurangi kelorang tolang koma. Tetap urut tolang koma lagu dendek luai lalu. Dari dendek dendek luai lalu kelor tolang ba tolang bagi. Nah, dua macam ni kita bayangkan. Hindari terlalu banyak tolang bagi di tolang ko tolang koma. Nah ni, nah mu jambu ya pak. Anak buah narugal yang gigi yang tera. Wajen berhidup. Buah naruah naju setengah sekali wajen ni. Yang jambu ni, tu jam solat. Jam pilih dan ngaji arah asar. Terus dengan jalan. Senang dengan ngaji jemaah bini. Tiang niki kalau ngaji jog jeruju mula niki berai. Aku betulan anak kancing tak mah. Nan ini tu patut sem. Tak nika lalu sempat tak panitia si jemaah dengan anak tuan guru mana kaya baik. Nan ini jangan kena terganggu dari panitia mana sedi datang dia nan. Mari ya kalau selama pertanyaan nan. Kuri nan. Nah begitulah riwayatnya nih. Yang ni, sebenarnya mungkin ada jamaah-jamaah niki yang tak kenal dia yang arah niki. Oh, alhamdulillah. Jadi pengajian niki bendo sampun, pengajian puyung, pengajian macam-macam. Duit, alhamdulillah. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah syukur. Hadirin, rahimakumullah. Manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza marada al-'abdu nuzi'at arba'atu asya. Nafsuhu wa quwwatuhu wa zunubuhu wa nuru wajhihi wa zunubuhu. Andi nak sakit sopot tengah. Kali sekali. Andi nak sakit sopot tengah. Sebab desak sakit niki ia langan teteteh empat macam. Kira macam? Pertama, teteteh sebab sakit niki nafsu. Ya pun dengan sakit niki dinar angen. Sepuluh angen manuk panggang li judun dinar kena. Atsurwe pedesin seninan sama si muda tidak bisa juga. Tuh lainnya jauh-jauh. Sekedua, ya
yang dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sakit niki adalah tenaganya. Bandung, ya pun dengan sakit niki lemah lumpit kaya. Ketelung sangat tetes sebab sakit niki adalah nur wajahi, cahaya wajahnya. Ya pun dengan sakit niki kuning kemau gaya pucat. Saat terakhir tetes sebab sakit niki adalah dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi lamun sakit niki kenyekan tetes dosa. Allahumma yaumun wa lailatun kafaratus sana. Yang sakit subuh dengan sejelus semalam, telih panas sejelus semalam, ia langan teteteh dosen setahun. Alhamdulillah. Senang dendek teteteh dosen jamah bini. Nah, lamun senang sangka, lamun dah sakit jamah bini, dendek dah gupu-gupu lalu berwah tadi julus minggu ada tu subuh dosen bergerubusan. Ate berjulu arah-arah seminggu. Dede haru lo berubah. Adin, peh pegerobosan dosen dijulu. Namun aku kira-kira peh dosen pegerobosan seminggu, baru telah lo lumbar pesuntik. Ni demen bau pinang selama segede, wah ngelining beda bodri, kasanggau. Kita sehat dengan sakit niki si Allah Taala pertama tentu lakang nafsu terus menin wah berkeloran tembaruk mulai tembaruk berkeloran nanti yang sangat sehat dengan tembaruk dit bau pedeketan isponjon ransang nasi umpama dengan nganak dit bau pedeketan tulang komak mesak sepenara dari acara lain. Jangan lain mendengar anak serta doang dan uang tolang go, koma marang dan sapi sang anak tadi yang danua daun waru, namun sapi daun waru dan mendengar anak tolang tolang koma. Kedua tentulah kang si Allah Taala tenaganya mulai nuah meri lampa-lampa. Ketelung tertulakan si Allah Ta'ala cahaya wajahnya namuara warun cerah ceria. Saat terakhir matur malaikat, ya Allah panjang pelumur gaji sampun teteteh sampun tertulakan nafsu sampun tertulakan tenaga sampun tertulakan cahaya wajah mununasang dosen-dosen makin tertulakan atau wanti. Jawab si Allah Subhanahu wa taala, lamun dosa nejak demi kemaha ampunanku, dendek betulakan dosa nejak. Lamun dosa nejak tertentu di tengah segara. Tertentu di bendua. Tu li embung penunjak badu jai di teteh. Embung-embung hak beli no. Nah, dosa tiang pelunggu sami saya teteh juga embung-embung habeli niki waduh-waduh niki segala niki ya saya terobak si Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi buaya alias bebalu. Nah menu-menu dindai alhamdulillah sangka lamun terserbina. Lamun serminang di YouTube buaya atau bebalu serminang. Oh bebalu, oh buaya. Atau di TV arak pun serminang bebalu alias buaya. Iya wah dosen yang menunggu sami ini kan. Iya dosen batur juring no. Alhamdulillah. Mudah menak keruan-ruan dosen. Terus tangiring jelap-jelap tunas ampun baca istighfar. Nah, inilah. Coba tinginam dulu anu. Oh, ini kira sisir. Bismillahirrahmanirrahim.
sarang kesibuk dijari tuan guru jamaah ini. Tiang baidah pergi. Yang pok matur le jamaah ini tiang. Jamaah ini dendik dan melet merarik di tuan guru. Dendik melet-melet merarik di tuan guru. Kembe yang berdendik perlu mentumbai kat tengah. Nonane silik melet merarik di tuan guru. Dem putih terunguk. Tiang dulu niki, hingga subuh ngaji, jam siwa ngaji, jam 10 ngaji, mangkin jam 11 ngaji, terus hingga zuhur paling arah pengajian, asar arah, jam ke malam arah, kadang-kadang jam ke jam 11 malam, jam 12 malam, jam seke, mau ibu engkau yang ngaji. Nanti, ku datang balik saat nanti kelelahan. Mesti lelah di goyo arangan masa ada boyak saya buka. Nah, itu. Lagu dakak mendek melet merarik dari tuan guru saaran nasib jodoh di tangan Tuhan maka insya Allah mudah-mudahan berjodoh insya Allah. Nah lagu tiang yang para hadirin jamaah ini wah. Waktu ketuan tiang si jamaah. Tuan Guru Adam. Angkap jantik mantan Tuan Guru lain-lain. Bersepinian dua. Bersepinian telu empat. Mumpulin kau masih bayi sikit. Mau jangka makin kengonin. Oh mata niki jamaah bini. Wah memang timbang-timbang. Wah timbang-timbang. Boyak-boyak kembang malam. Wah boyak kembang malam tiang. Coba-coba boyak dengan istikhara. Berbeza sebenarnya. Apakah fakusan ke peduli pendamping dua, telu atau empat? Coba boya dengan solat istihara. Malam pertama, kedua, ketelu, jaga seminggu, sekek doang singgita. Sekek doang singgita. Malik coba ulang yang minggu keduanya ke tanggal 15 terus masih sekek doang singgita. Mudah main minggu ketelun, mari kita coba ulang, masya Allah, sakit doang singgitan, mulai putusan terus, mulai enggak jadi jatah jaga sakit, mana pun berarti ngaji doang aku, dia pikir-pikir salainan, musangka jamaah ini silat ngaji baik, ke? Ke, mudah ni kejit-kejit, ke?
rahimakumullah. Mo ande. Ande dengan sasakit baru niki muye memang langan ya dekat dengan umur si Allah Subhanahu wa taala. Ya langan ate baik nyawon si Allah taala kenyekkan sasakaratul maut. Sedih teman datang malakul maut tukang jamut nyawa datang juluk dua malaikat. Yaitu malaikat kiroman, malaikat kiroman, rokib dari malaikat A. Kiroman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, innal abrar lafi na'im, wa innal fujjar lafi jahim. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sendik neman datang malakul maut datang juluk dua malaikat itu malaikat kiroman ke gadidin rokib atid datang turun pertama datang malaikat malaikat kiroman ke kiroman gadidin niki ada dua malaikat yaitu sak catat pahala kebagusan dan sak catat dosa sak datang malaikat sak jauh kebagusan. Saya catat kebagusan. Assalamualaikum ya Abdullah. Hai panjang Allah Ta'ala. Aku malaikat yang tertugasan si Allah Ta'ala jadi catat segala amal ibadah kebagusan Islaman irup di bawah dunia. Munane telengok ini tetap kelahan. Ini kan sekarang. Ini kan sekarang ini. Tetap kelahan. Nah, ni ya pahala yang saya kira lalu ngaji. Alhamdulillah. Ni pahala ni selekirang lalu sembahyang berjamaah ojok masjid ojok santren ni dia. Alhamdulillah. Ni pahala ni sa bakti taat ojok semaman. Bepupur bekicu pecelak le julu semaman ni dia. No. Nah, jadi perlu bepupur bercelak bekicu le julu semaman di jamaah bin. Nanti nak lalu majaham, nanti nak lalu bangkit. Mumpulik kim sami, cemur cengir, berpupur pecelak julun. Ngoning-ngoning, burung nak jok bangkit, sim terdokep terus. Nah. Nah. Alhamdulillah. Lagur dia di arah semama tuan guru itu kabar berpupur bercelak berginjul injulun neda. Lalu di arah semama aru-aru merari aru merari berbintang lagu pihak surat arah-arah 15 lembar musnah njok panitia. Lawan ni ya calling calling kebin karena sebenar belum gua sami santai berdua semangat loe dengan melim lagu deman ketawa. Nah lawan ni ya kita lagi surah. Lawan ni ya kita lagi surah bilang RT bilang katus. Ni pahala mari malaikat sabar. Ni pahala saridim teguap isi semama mening dia. Jadi lamun teguap isi semama te jamaah bini beganggap semama tengah malam dim kanggu ya koi-koi hima. Ate bayi man bimbeli ngelama. Thank you.
Sangat pelik dosen zaman ini nama ganggu-ganggu ini. Parah ni jaga dosen pelik ni. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat an taji'a. Babata ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Sai-sai dengan Nina koeh-koeh himan semama lamun terdura-dura maka telah anak si malaikat jangkara suku. Mumpana kejaga ya tiang malik tapi inu tak angin laun terah hati apa pemilih dengan mama hati ya baik seh buka yang pertahan diri nanti ya. Nah ini mak kubara ni jaga. Lamum kowe himan di negam saya tertegal-tegal misal kanggum di tebing belanja mangan nginum. Kubara ni jaga bahaya nu. Bahaya. Tangga kesimpulan makin nuli jenuh dikirim menyerah tawakal serah wadi mukulumpul manuk sebungkul. Seolah penyeriung dengan sakanya ke sekarat ini si seolah penyeriung yaitu musriwah ruang pahala yang selalu ngaji pahala yang selalu sembahyang berjamaah pahala taat bakti ojo ke semaman si seolah penyeriung karena dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala catatan amal niki menjelma menjadi cahaya ya bong kadang-kadang dengan sak sekarat niki si seolah penyeriung kadang-kadang beruan kemoh. Alhamdulillah. Nah ini buruan senyum. Nah, udah jadi pikiran yang berdurun nuna karena ngerebut. Jadi semua mau menudit. Ah, syukur sami itu dong nanti dimulah menjadi tahunan. Nah, niki. Datang terus malaikat kiraman KTP saya kedua yaitu malaikat Atib. Assalamualaikum ya Abdullah. Hai panjang Allah Taala. Aku malaikat yang bertugas sang si Allah Taala. Jari catat segala dosa bandeng selama mirup di bawah dunia. Mana ini telah mau? Sere. Itu dijulung saya sekarang. Ni dosa sa. Ni dosa sa sembahyang subuh wadi wujudu. Nani dia rasa. Nani. Bagus. Insya Allah lah mau jamaah joring yang ini. Di bawah kejar ya wani. Kemudian dia jadi neman terakhir wapol 10 sak ke masjid. Tentu nak tahu anda. Tak kena menu. Ni ya dosem sak sembahyang asar. Wah kerep-kerep dulu ni dia masih. Ni dosem sak di mau sembahyang asar ketunggulan pekecimor ni dia. Rasa nanti. Eh, ya tu maknya seru waktu yang ini. Ni dosa saya kira berpupur, berkincu, bercelak di julung pengojek. Kini wah ya masih. Ini dia. Bukan beda julung bapak nak ngojek tu berpupur. Mulai, saya mulai julung semama tu berhias. Dia tu berhias. Mungkin bila pasal lalu ngojek, mungkin tu nak japati. Boleh julun semama jadi nak pergi kenan dan nak pergi mampu rasa mampu jami. Jadi sunat dengan Nina maupun dengan mama saling hias ada senang dan saling sereminang saling seri lebih-lebih yang nyampe yang laung biar sunat berhias berhias dan nyampe yang semula biasa
nyampe yang sejam, bangun 4 jam. Menu-menu ini sendai. Nah, seperti itu nggih. Oleh karena itu para hadirin, kehidupan keluarga niki betul-betul harus dipelihara dengan dina adin alus manis dan berbahasa ojok semama dengan mama adin kasih sayang bahasa ojok seni senina. Mungkin tuan guru mudian doang alus manis kasih sayang abasin li semama muniain tak nampok kejama tuan guru perempuan nampok. Iya terdua ni lah tak mama wah coba dengan. Iya dah nampak seni lah coba. Hei anak beri minam saja kot nun ha. Iya coba entah nampak dengan musai nak kenyak tonton. Dah mula ni ya penjuluan halus manis kasih sayang bahasa nojok seni dan adik saya jari con. Bagi misal, nanti tak boleh ngojek, tak boleh lebangka, tak boleh makan, misal. Harus bahasa, harus manis, marantan, misal. Datang-datang, Assalamualaikum, wahai adinda. Dan yang kedua, jam api tinggi. Jujur, nanti nambara. Lalu, lu saksi, nanti, nitip tahu. Nitip pilih-pilih di nanti. Jadi jodoh nampara, uang tempoh si bapak kena adinda. Tahu bilamun. Oh dia muat tempoh kena adinda. Astagfirullah. Anu kenal. Lah, emang sah perayaannya sekali-kali wahai adinda. Punane demen wah meniruan batur risin wah lopek-lapek is. Demen apa wih si mu lopek-lapek isi munane iya wah dan empai cukup-cukup. Nah perlu jek si dengan ini. Marah niki jamaah lagi. Arah rahasia sebenarnya niki li. Ya sekolah ini sekali ya rezeki mana ini. Mbe coba sekali doang kena dibun oleh-oleh mbe jaga gambar. Assalamualaikum wahai adinda. Bahasa misal maka berbeda jaga anganan dan terima ya bahasa ini kena adinda nun. Lemak kelemak hingga subuh lalu ngeliling utang telok kandungnya apa. Pikiran apa sih nak sahur hutang? Apa sih nak bayar hutang? Dan wah pikiran yang lalu ngelini hutang telur. Sama pikiran apa sih kak bayar jumpain lalu saya tempoh kena adinda. Ini sama pikiran. Sama adinda iya bahasa ini terus. Assalamualaikum wahai adinda. Tentu harus setimpal dengan jamaah bini berjawab kena waalaikumsalam wahai kakak. Musi angan de jamaah bini dikira rahasia dia wahalami. Sekali doang dengan nina kena kakak dah lagi agama. Kepeng-kepeng saat step tu kandung selana nempih mak berserita. Iya wan, tempat kerangan kena kakanda, kakanda. Namun demen wa arah kena adinda, arah kena kakanda menyerak terus terbu selaman kanjeng semamun nyerak. Sirup iman semamun bolak balik walaupun marah ampun dari sampi. Sirup ya doa. Dinti pikiran ampun. Kemudian karena memang ia tahu kunci seakan-akan kuncin sorgen dengan nina niki arak li semamun arak li ina ama li semamun nah iya bisa dua mata telu orang telu dengan niki baik semamun dan ina ama
karena resep dengan nina lemon beli celurun dalam surga bebe akbaran resep coba endang kenane endang coba dinding yang kejap dulu sekali beri resep dengan nina beli celurun dalam surga idha sholat khamsaha wa somat syahroha wa hafazat farjaha wa ato'at zawjaha tadahulul jannah min ayyibah bin syahat. Dengan nina memulai memilih celurun tamu surga. Baju sembahyang, baju puasa, dinding berselingkuh. Dinding berselingkuh. Ya lagu nia masih berselingkuh. Dudulim berayan, bapak berbik. Mun dengan mama dudulim berselingkuh-lingkuh selalu berayan. Dinding pikiran lalu anggap ya nak tenjek, lu berkira. Tahu mana anak kanje? Anak sapi satu tuli lain-lain tu. Enam bani jandi, pembani jaya syukur alhamdulillah. Muka ke Zaharan dengan mama ni, kima sya Allah. Dari tak kuna senina. Kembali seninan sali dunia niki, semama sali dunia niki, iya langsung ya jadi pasangan insya Allah di dalam surga. Musabuk dengan mama di dalam surga. Inna adna azwajil mu'min fil jannah sintani wa sab'ina zaujatan. Subuk dengan mama di surga paling kurang jadi seninan 72 gadis ting-ting. Kumpulan ijan. Paling kurang 72 jadi madu jamaah bin. Sangka di surga je, wajib melihat pemandu. Tak kuasa, karena sudah ditentukan oleh manik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanggup tu pemandu di surga? Sanggup tu pemandu di surga? Sanggup. Sanggup atau tidak sanggup? Pasti. Yang tu pemandu doa. Dekat pemandu-madu, sepenting tetamu surga. Itu pertama. Kedua, dagat sepemadu si ke surga, pokok saat ini pemandu li bawun dunia. Kata kembali, lamut tepemadu li dunia aja. Na'udzubillahi min zalik, inna lillahi wa inna musibah belik. Musibah belik lah mut pemandu li dunia. Aran pemandu ni, nara alhamdulillah. Syukur. Wah, kesiaran yang hadis ni, kipiran saya pernah pemandu ni. Eh, jamaah bini lagi di Lombok Timur, Isra Merah kira. Sumpuh dengan mama paling kurang jadi senina di dalam surga 72 gadis ting-ting. Eh, gak suruh tuan guru, keberatan jamaah bini itu. Oke, mengkejar kuat. Gak suruh tuan guru, tua ya semua. Mau segera anak iya jadi madu, tuan guru jaga 70-an lebih. Mau giliran, gak mau giliran dia. Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita jam 12 ini kita tinggal jinggi. Emak tersambung maling. Mudah-mudahan sahabat orang sehat, panjang umur, berdaik malik lid. Dalam satu waktu lima, insya Allah, kurang lebih tentang matur sebagai perkenalan tadi ki, kurang lebih tentang matur tunas maaf. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.